Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Permisa dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah. Ada satu amalan yang bisa kita terus amalkan sepanjang hidup dan umur kita. Apalagi amalan itu kita amalkan di bulan Ramadan ini. Sangat besar sekali pahala dan ganjaran. Amalan itu adalah sedekah. Dalam Al-Quran sering dikaitkan antara sholat dengan sedekah. Salah satunya Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ini menjelaskan kepada kita salah satu ciri dari orang yang muttaqin, yaitu adalah orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ciri-ciri orang yang muttaqin itu adalah orang yang sholat dan mengeluarkan sebagian dari hartanya, yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu riwayat juga pernah dijelaskan bahwa orang bersedekah itu diibaratkan suatu benih, lalu benih itu tumbuh menjadi 7 cabang. Masing-masing cabang itu terdapat 100 buah. Lalu 100 kebaikan itu dilipat gandakan 700 kali. Masya Allah. Jadi orang yang bersedekah itu sungguh sangat besar sekali pahalanya. Apalagi di bulan Ramadan ini, sungguh tidak terhitung mungkin pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1000 saja kita bersedekah itu bisa dilipat gandakan menjadi 700.000. Masya Allah. Jadi di bulan Ramadan ini marilah kita perbanyak untuk bersedekah. Bersedekah itu yang perlu kita perhatikan bukan hanya bersedekah harta saja. Bisa saja kita bersedekah tenaga, kita bantu orang, kita bersedekah pikiran, kita bantu bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Itu juga adalah bagian sedekah. Bahkan senyum pun adalah sedekah. Hari ini insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah. Jangan sampai kita lewatkan di bulan Ramadan ini. Kala pahala di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.